counting double digit thousands. Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini, kami akan memberikan spoiler One Piece chapter 962 yang akan terbit besok 15 November 2019. Setelah pada chapter lalu, Oden mulai memperlihatkan keahlian dengan membelah babi raksasa menggunakan kedua pedangnya, hingga membuatnya diusir dari ibu kota Wano karena dia dianggap sebagai dalang dari kerusuhan di sana. Setelah itu, Oden menuju ke daerah lain di negeri Wano, yaitu wilayah Hakumai, yang saat itu dikuasai oleh Yasu. Nah, bagaimana kelanjutan petualangan dari Oden? Berikut spoiler One Piece chapter 962. Di awal chapter diperlihatkan Oden pergi dari Hakumai dan menuju ke wilayah lain, yaitu Kurui. Tujuannya ke sana hanya untuk mengalahkan Asura Doji yang dikabarkan memiliki kemampuan bertarung yang hebat. Kurui adalah wilayah kriminal di mana Shogun Sukiyaki tidak bisa mengurusnya. Setelah Oden pergi, Yasu terlihat marah karena kehilangan brankas yang berisikan uang miliknya. Orochi menyalahkan Oden, padahal dalang dari semua itu adalah perbuatan dari Orochi yang telah mencuri uang Yasu. Dalam perjalanan ke Kurui, Oden terlihat marah karena telah difitnah oleh Orochi. Selama perjalanan juga, ayah Momonosuke mentenarkan namanya ke seluruh negeri Wano. Sesampainya di Kurui, Oden bertemu dengan Asura Doji dan para bandit lainnya, hingga pada akhirnya dia berhasil mengalahkan Asura Doji, lalu menjadi pimpinan di Kurui saat itu. Setelah insiden itu, Sukiyaki mendapatkan kabar tentang kemenangan Oden, dan mulai saat itu Sukiyaki memperbaiki hubungan dengan Oden, lalu menjadikannya daimyo di Kurui. Izo dan Kiku ternyata adalah kakak beradik. Mereka berasal dari keluarga penari Jepang tradisional. Namun ayah mereka dipenjara. 6 tahun kemudian, para mantan Bajau Rocks semakin terkenal dan sedang mencari kru baru. Lalu di pesisir pantai, Kaomatsu menemukan Ino Arashi dan Neko Mamushi, dan Kaomatsu penasaran apakah mereka berdua adalah manusia atau bukan. Selain mencuri uang, ternyata Orochi mengincar satu benda lainnya, yaitu buah iblis yang disimpan Yasu yang bernama Hebi Hebi model Yamata no Orochi. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Salam nakama!